Oke, halo YouTube. Kali ini aku mau buka paket yang harganya lebih murah dibanding ongkir, atau ibaratnya berarti ongkir. Harganya cuma 5.000, tapi ongkirnya kebetulan dapat 17.000. Apa itu? Ini. Sebenarnya ini nggak cuma satu sih isinya, sekalian biar ongkirnya nggak terlalu mubazir ya. Jadi aku beli tiga barang di sini, tiga buah jenis barang. Tapi yang sebenarnya yang aku butuhin itu yang kecil, yang harganya 5.000. Tapi kalau beli itu doang, ntar lucu deh. 5.000 ongkir 17.000. Jadi dua-dua. Padahal barangnya kecil seperti kutu. Langsung kita buka. Dari mana ini bukanya? Coba dari sini. Apa itu? Harga 5.000 tapi ongkirnya 17.000. Itu adalah bola, bukan, itu cuma wadah aja. Susah amat. Apa itu kertas koran, juga bukan. Plastik udara, juga bukan. Kalau ini bukan, ini kan biar nggak mubazir di ongkiran. Aku juga beli ini apa, charger konektor GST kayaknya ini. Terus beli ini karena apa namanya, pokoknya ini konektor cas yang bisa buat ngecas ke USB tipe C. Jadi sambungan cas HP yang tipe C ini, bentar, gak bisa fokus. Pokoknya inilah, kayak gini. Ini kan cas biasa, lalu dihubungi ini jadi cas tipe C. Ya seperti itu kira-kira. Sebenarnya yang pesan itu bukan frame ya, ini juga apa, bukan pesanan utama sebenarnya. Biar ongkirnya di satu, jadi aku pesan barang-barang ini. Padahal yang aku pesan itu kok nggak ada ya, buat di dalam. Mana? Oh, ini loh. Nah, inilah. Satu kali IC kontrol. Barangnya itu kecil seperti kutu. Harganya ya sekitar 5.000, ada yang 7.000, ada yang 10.000. Tapi ongkirnya 17.000. Nah, ini. Ini masih di dalam wadah ya. Ini bungkusnya, nah. Dalam wadah kecil. Rencana mau buat ganti mini drone ini. Ini kan apa, MOSFET IC kontrolnya kan mati satu. Kalau ditancepin di baterai seperti ini, itu dia langsung hidup. Ini kan mati, ini hidup. Jadi short, IC-nya hangus. Jadi harus ganti. Bisa sih hidup. Tapi ya kayak gitu. Ini namanya short. Itu IC control. Murah sih. Tapi itu kadang ongkirnya yang terlalu mahal. Dan lain kali. Ntar di next video aku mau videoin ya cara mengganti MOSFET
ini drone. Bagi yang ingin tahu bagaimana cara mengganti MOSFET IC control, saksikan aja next video ya, mungkin ntar aku videoin. Ini sekedar buka paket aja. Rencana mau beli ini doang. Tapi biar nggak terlalu mubazir ongkir, aku jadi beli ini tadi, sekalian beli frame. Oke, gitu aja. Thank you.